Buletin Didik 13 Mac bersama saya, Midi Saleh. Salam hormat dan salam sejahtera. Memahami kehendak rakyat untuk kekal cergas dan terus positif di musim pandemik COVID-19, kerajaan telah membenarkan aktiviti sukan, riadah dan rekreasi di taman-taman awam dengan kawalan SOP yang ketat. Melalui program Malaysia Prihatin, norma baru rekreasi, ia sedikit sebanyak dapat mengembalikan semula kehidupan rakyat meskipun dalam norma baru. Raja Amanda Raja Faisal ada laporannya. Kawasan rekreasi dan riadah di sekitar ibu negara masih menjadi tumpuan orang ramai meskipun dunia masih lagi dibelenggu wabak COVID-19. Tinjauan hari pertama pembukaan semula Taman Persekutuan Bukit Kiara ini mendapati seawal jam 7 pagi lagi orang ramai sudah mula datang untuk meluangkan masa hujung minggu mereka beriadah bersama keluarga. Antara aktiviti yang dapat dilihat, berbasikal, jogging dan yoga. Aktiviti senam aerobik bersama beberapa badan bukan kerajaan juga turut diadakan sempena pembukaan taman rekreasi ini siang tadi. Bagaimanapun, rata-ratanya mematuhi SOP ditetapkan dengan pemantauan pihak berkuasa. Menariknya, peralatan riadah turut disanitasi sebelum digunakan oleh orang ramai. Disebabkan keluasan taman ini adalah lebih 250 hektar, tiada had pengunjung ditetapkan. Walaupun kini aktiviti beriadah di taman rekreasi dibenarkan, norma baharu penggunaan taman rekreasi awam dan kawasan lapang perlu diterapkan bersama agar jangkitan COVID-19 dapat dikawal. Ingat, bersukan-bersukan juga, SOP jangan lupa tau. Raja Amanda Raja Faisal melaporkan. Lagi pilihan untuk warga kota yang masih belum mempunyai destinasi beriadah bersama keluarga. Anda boleh ke Taman Eco Rimba Kuala Lumpur, TERKL di Bukit Nenas yang dibuka semula kepada orang awam bermula hari ini. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Rizal Awang yakin kawasan ini menjadi alternatif kepada masyarakat menjalankan aktiviti hujung minggu. Ia memandangkan perjalanan merentas negeri masih belum dibenarkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bagaimanapun, katanya pengunjung masih perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP untuk masuk. Selain perlu mematuhi penjarakan fizikal dan penggunaan pelitup muka, mereka hanya dibenarkan untuk melakukan aktiviti seperti jungle trekking dan memerhati burung. Aktiviti perkhemahan dan berkumpulan beramai-ramai secara serentak tidak dibenarkan. Tahan lebih lama dan dapat diisi dengan kuantiti yang lebih banyak. Mangkuk tingkat menjadi pilihan sesetengah ibu bapa untuk bekalan anak-anak ke sekolah. Namun begitu, ada yang menganggap sesuatu yang pelik untuk membawa mangkuk tingkat ke sekolah. Tidak kurang juga yang mengejek dan mentertawakan individu yang membawa bekalan dalam mangkuk tingkat. Kisah adik Nur Batrisha Balkis, pelajar tahun 1 SK Putrajaya Prison 91, membawa mangkuk tingkat ke sekolah mendapat perhatian di media sosial baru-baru ini. Saya bawa mangkuk tingkat ni pergi sekolah. Kiranya bawa sebagai bekal lah. Isteri masak, kita masukkan dalam ni. So, dalam bekas tu sebenarnya makanan tu dia berkongsi saya dengan anak saya. Kemudian saya yang bawa pergi kelas dia, saya yang buka, saya yang hidang. Kemudian biasalah saya nak ambil gambar kan untuk kenangan sebab dia baru masuk jam 1. Bila masuk dalam tu, tengok-tengok dalam rasanya esok pagi tu orang beritahu kata gambar dia dah tersebar, dah viral dah. Guru muzik ini bagaimanapun menerima kritikan itu dengan positif. Ia sedikit pun tidak mematahkan semangatnya dan isteri menyiapkan bekalan mangkuk tingkat setiap hari untuk kesemua anak-anak mereka, termasuk abang-abang Batrisha, Muhammad Haziq Haras tahun 3 dan Muhammad Razik Raihan tahun 5 di sekolah yang sama. Anak saya memang tak ada masalah pun bawa sebab benda-benda tak berat pun, tak ada masalah pun. Janji dalam tu ada makanan untuk dia orang. Dia orang sebab anak saya ni memang dia suka makan tomato, dia suka makan buah. So kalau macam kita campurkan sekali benda tu, nanti dia jadi tak sampai petang sebab dia sekolah petang kan. So yang lain sebenarnya dia tak ada pun nak rasa macam nak malu ke nak bawa mangkuk tingkat ni ke terbeban ke apa ke, tak ada. Memang dia orang sebenarnya
asalkan ada makanan tu, dia orang suka lah. Tidak loket untuk menyiapkan bekalan mangkuk tingkat, Hasimah Abdullah bangun seawal 4.30 pagi untuk menyediakan sekurang-kurangnya 2 lauk untuk dibawa anak-anaknya ke sekolah. Ada mak ayah kat luar sana tu, kalau mamak lah lebih utama kan. Tak payahlah malu nak bagi anak bawa bekal mangkuk tingkat, sebab mangkuk tingkat ni pun ada banyak jenis kan. Kalau kita tengok Tupperware pun ada lebih ringan. Yang ni pun tak berat sangat pun, ringan je. Jadi lebih eloklah, sebab kalau kita asingkan lauk macam ni, anak pun lagi selera nak makan kan. Sebab kalau kita campur nasi dah bengkak sekarang dengan lauk, jadi cepat basi, jadi selera anak pun dah tak ada kan. Saya buat asing-asing tu sebab saya tahu anak saya macam mana. Tiada istilah malu, tiga beradik ini berbangga malah seronok dapat menikmati lebih banyak lauk ketika waktu rehat. Paling menarik, insiden viral itu juga membuatkan lebih ramai rakan-rakan mereka ingin membawa bekalan mangkuk tingkat. Ibu bawa apa? Bekalkan apa? Bekalkan buah. Ada buah? Lagi? Nasi sambal sotong. Haris ada apa? Sama juga. Mangkuk tingkat bukan saja menjadi pilihan ibu bapa untuk membekalkan anak-anak mereka bekalan makanan untuk ke sekolah. Mangkuk tingkat juga menjadi pilihan golongan pekerja seperti saya kerana bekalan makanan dapat diisi dalam kuantiti yang lebih banyak. Dan yang paling penting, saya dapat menjimatkan wang dari segi perbelanjaan seharian kerana tidak perlu lagi untuk membeli makanan dari luar. Laporan Nurul Amalina Zaiduddin untuk Buletin Didik. Setahun lalu, pengembara Rusia ini datang ke Malaysia untuk melakukan aktiviti kemanusiaan dan kemasyarakatan. Namun akibat COVID-19, dia dan anak lelakinya terkandas di negara ini. Hikmah daripada kejadian itu, siapa sangka ibu muda ini akhirnya membantu anak-anak orang asli suku Semai di Tapah Perak dengan menjadi guru bahasa Inggeris sepenuh masa. Kisah Valerie Arja, 32 tahun dan anak lelakinya Cree, 6 tahun pernah menjadi perhatian media apabila terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, kerana dihalang masuk ke Thailand akibat COVID-19. Dia yang juga bekerja sebagai pengurus hotel berkata, kejadian itu menjadi titik tolak buatnya menjadi guru bahasa Inggeris di kampung Posuoh bermula Ogos lalu. In the beginning, everyone was a bit shy and I guess a bit suspicious, but I think after a couple of months, it took for them to realize that my intentions are pure and there is nothing else I want than just to educate their kids. And right now, our relationship is just so great and we bond really well. Sikap orang asli yang mengalu-alukan kedatangannya itu membuatkannya lebih bersemangat untuk mengajar. Dia turut mengajar golongan dewasa dan kini mempunyai murid seawal usia 2 tahun hingga 100 tahun. I think we have achieved an incredible progress in this 6 months and I hope that I will be given an opportunity to teach them longer. I sincerely hope that this generation of children in Posuoh, they will grow up speaking English fluently. Tambah Valerie, selepas 5 bulan mengajar, anak muridnya boleh membina ayat ringkas dan mula menunjukkan minat berkomunikasi dalam bahasa itu. Bertemu kembali. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan beberapa kawasan di seluruh negara dilanda ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam jangka masa singkat, khususnya pada waktu petang dan awal malam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Jalan Simon berkata, perubahan cuaca itu dijangka bermula Selasa ini hingga pertengahan Mei berikutan fasa peralihan monsun. Jelas beliau, keadaan cuaca itu menandakan berakhirnya monsun timur laut yang bermula pada 11 November lalu. Ia diramal berlaku di kebanyakan kawasan di negeri pantai barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan tengah Sarawak. Beliau menasihati orang ramai agar lebih berwaspada sepanjang tempoh berkenaan selain sentiasa peka dengan ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia.
Maklumat terkini cuaca boleh disemak melalui laman web rasmi, aplikasi mobile My Cuaca, laman media sosial rasmi atau talian hotline 1300221638. Lebih 300 hektar hutan termasuk kawasan paya gambut di tiga daerah di Pahang terbakar berikutan cuaca panas sejak awal bulan ini. Kebakaran paling serius berlaku di Rompin, membabitkan kawasan seluas 300 hektar. Ia menyebabkan daerah itu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 166, iaitu kategori tidak sihat, sebelum susut kepada IPU 109. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, kebakaran hutan di Rompin berlaku di Muazzam Shah dan di Kuantan pula kebakaran berlaku di Penor. Manakala di Pekan, kebakaran berlaku di Kampung Cendrawasih dan Sungai Miang. Sebahagian besar kawasan terbabit adalah kawasan tanah gambut. Bila kebakaran tanah gambut ini, dia terlalu cepat merebak, kemudian dia kita pada dasarnya kita tak nampak api. Dia makan di bawah macam sekam. Jadi itu yang mungkin makan satu minggu atau dua minggu. 200 anggota bomba dikerahkan memadam dan mengawal kebakaran bagi mengelak api merebak ke kawasan lebih luas. Bagaimanapun usaha itu agak sukar kerana hutan tebal menyebabkan anggota bomba sukar memasuki kawasan kebakaran. Berikutan itu, usaha memadam kebakaran akan dilakukan menggunakan pesawat unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pembakaran terbuka dilakukan petani dikatakan punca kebakaran. Okey, perhatikan ya, bila bonda bercakap sekarang ni, kita ambil undang-undang 20-20-20. Setiap 20 minit, contohnya pelajar sekelas sedang duduk, pasang timer. Lepas 20 minit, kita tengok objek 20 kaki. Maksudnya kalau dekat tingkap, tengok jauh, sejauh mungkin selama 20 saat. Supaya sebenarnya otot mata kita, apabila kita tengok gadget macam ni, dia distance yang dekat mungkin 2 kaki. Okay, 18 inci. So, otot kita, cantal kita terpaksa dekat. Tapi bila tengok jauh, dia relax. So, macam tu. So, otot mata kita, kalau kita sentiasa tengok dekat saya, terutama kalau anak-anak bawah pada 10 tahun, mata dia sedang membesar. Kerabunan akan cepat meningkat. Sebab dia sentiasa tengok dekat dia, otot dia sentiasa dekat saja. Maka dia akan jadi orang yang tidak rehat mata dia. Masih bersama Buletin Didik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga atau Tekun Nasional melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR Back to School di Johor Bahru bertujuan meringankan beban pelajar kurang berkemampuan. 100 pelajar sekolah golongan asnaf menerima sumbangan beg dan peralatan sekolah serta baucer bernilai RM50 setiap seorang. Sumbangan disampaikan Timbalan Pengerusi Tekun Nasional Najwa Halimah Abdul Alim dalam majlis yang berlangsung di Johor Bahru pagi tadi. Sumbangan itu diterima pelajar-pelajar golongan B40 berusia antara 7 hingga 17 tahun. Biasanya memang kita buat seluruh negara, tetapi pasal disebutkan disebabkan kekangan PKP pada tahun ini, kita ada certain tempat yang kita pilih untuk program sebegini. Tapi biasanya setiap tahun memang insya-Allah Tekun tak pernah apa orang kata lupakan CSR, especially time back to school ni kan. Cuma kekangan pada tahun pandemik ni lah. Tambahnya, kerajaan juga peka dengan kenaikan kos hidup rakyat terutama golongan B40. Justru dana tambahan turut diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu usahawan Tekun sepanjang tempoh pandemik. Baru-baru ini Perdana Menteri telah pun mengumumkan yang bajet untuk Tekun adalah sebanyak 280 juta. Dan untuk tahun 2021 dan alhamdulillah kita di Tekun juga ada juga dana dalaman yang kita akan tambah lagi sebanyak 220 juta. So total lah adalah hampir 500 juta. Jadi ni adalah disebabkan sebab kita tahu apa masalah
rakyat sekarang ni. Sementara itu, sebahagian besar pelajar teruja dan gembira mendapat kelengkapan persekolahan. Hari ini, Tekun National bagi voucher back to program back to school. Voucher back sekolah. Terima kasih Tekun National. Saya sangat seronok. Program Back to School ini akan diteruskan di beberapa lokasi terpilih seluruh negara termasuk Kelantan, Melaka dan Sarawak dalam masa terdekat. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas memperuntukkan RM580,000 bagi program tanggungjawab sosial korporat CSR Jum ke Sekolah tahun ini. Menurut Ahli Jemaah Pengarah Nafas, Datuk Dr. Abdul Rahman Bakri, program itu menyasarkan 5,800 penerima dalam kalangan anak ahli pertubuhan peladang kawasan PPK. Ia akan dijalankan secara berperingkat di seluruh negara. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata program CSR ini antara lain diharap dapat meringankan beban ibu bapa dan penjaga, lebih-lebih lagi ketika berdepan situasi pandemik yang masih belum berakhir. Beliau hadir menyerahkan sumbangan persekolahan program Jom ke Sekolah Nafas peringkat Dun Sungai Tawar yang turut dihadiri adunnya Datuk Rizam Ismail. Sumbangan itu disampaikan kepada 400 penerima dan selebihnya akan diagihkan di Dun Sabah esok. Sehingga kini, 30,000 anak ahli PPK seluruh negara mendapat manfaat daripada program yang telah dijalankan sejak 5 tahun lepas. Selain sumbangan Jom ke Sekolah, Nafas turut menyalurkan bantuan khas COVID-19 sebanyak RM5,000 kepada setiap PPK di seluruh negara. Perkembangan e-sukan di negara ini semakin memberangsangkan dengan pelbagai kejohanan telah dianjurkan termasuk di peringkat sekolah. Mengambil inisiatif untuk memberi pendedahan meluas kepada pelajar sekolah rendah dan menengah terutama di luar bandar, Mobile Legend Bang Bang Community Hero dengan kerjasama Gen Bija Esports menganjurkan pertandingan e-sukan peringkat sekolah. Program Generasi E-Sukan Sekolah 2021 berlangsung minggu ini melibatkan sekolah rendah dan menengah di empat negeri iaitu Perak, Johor, Putrajaya dan Kedah. Antara yang menyertainya ialah SK Felda Temencu, Kota Tinggi, Johor. Menurut pengurus pasukan, Cikgu Hafizah Hajana, pertandingan ini sememangnya menjadi kegemaran murid-murid sekolah ini dan sering mendapat sambutan. Beliau juga amat menggalakkan pelajarnya menyertai pertandingan sebegini supaya dapat membiasakan diri dalam era digital. Penganjuran kali ini telah memberi pendedahan awal kepada murid-murid saya khususnya bahawa permainan game yang mereka selalu main di rumah tu bukan hanya semata-mata permainan game. Ianya boleh diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada itu, ini adalah masa mereka, zaman mereka. Anak-anak sekarang, generasi sekarang lahir dalam era cyber. Pertandingan ini juga menekankan etika di mana murid-murid diajar menjadi pemain yang bertanggungjawab dan berhemah supaya tidak menyalahgunakan platform dalam talian untuk mempengaruhi rakan sebaya. Secara tidak langsung menyemai semangat kesukanan. Jadi saya nak jadi pro players ML lah. Tapi kalau kita nak jadi pro player, mesti jaga bahasa, jangan toksik lah. Kena jadi streamer yang bertanggungjawab. Sebab bila kanak-kanak macam saya ni tengok streamer, streamer-streamer orang kat luar sana nanti, kadang-kadang ada streamer yang mencarut nanti, budak-budak macam saya ni terikut-ikut. Jadi itu salah satu benda yang tak elok lah. Paduan dan kerjasama adalah kunci kejayaan setiap kumpulan. Program ini juga menawarkan hadiah wang tunai dan produk-produk tajaan Realme Malaysia. BTS bantu penggiat muzik. Itu yang boleh dikatakan menerusi komitmen terbaru kumpulan K-pop itu yang mengeluarkan video persembahan untuk Music on a Mission hari ini. Ia adalah acara amal yang dianjurkan Music Cast di bawah naungan Recording Academy.
Acara tahunan itu diadakan menjelang anugerah Grammy bagi mengutip dana melalui persembahan pelbagai artis. Selain BTS, artis terlibat tahun ini ialah Her, John Legend, Haim dan ramai lagi. Dana daripada acara ini diagihkan kepada penggiat industri yang memerlukan termasuk pemuzik, penulis lirik, penerbit dan jurutera. Dalam tempoh setahun, MusicCast telah menyumbang lebih $22 juta untuk penggiat industri yang terjejas akibat COVID-19. Terdahulu, salah seorang anggota BTS, Suga, menyumbang 100 juta won atau lebih RM362,000 pada ulang tahun kelahirannya yang ke-28. Sumbangan disalurkan kepada sebuah hospital di tempat asalnya di Daegu untuk rawatan kanak-kanak yang menghidap kanser. Suga berharap bantuan itu dapat meringankan beban anak-anak yang tidak mampu mendapatkan rawatan akibat masalah kewangan. Pihak hospital pula berharap pengaruh positif Suga ini mampu dijadikan contoh kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Gaya Bebas Luncur Air mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Mindy Saleh. Salam hormat dan Assalamualaikum.